Apa kan? Tak kena ada sabar. Maka dalam kitab ni dia ajar 9 cara macam mana nak sabar memikul qadar Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, takdir Tuhan. Kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat. Kerana wajib mengerjakan yang difardukan syarak dan supaya tidak kena azab. Jadi kenapa nak sabar ni? Supaya kita boleh buat apa yang kita diperintahkan, kita tidak diazab, dan supaya kita dapat pahala. Maka adalah yang demikian itu 4 perkara. Yang pertama-tama berbuat taat, maka apabila engkau kerjakan dia taat, maka hak atas engkau melihat kepada pertolong Allah atas engkau. Jadi takdir Tuhan ini ada 4 macam. Kadang-kadang kita ni ditakdirkan taat, kadang-kadang ditakdirkan kita ni jatuh pada maksiat, kadang-kadang ditakdir kita dalam bala, kadang-kadang ditakdirkan kita ni dalam nikmat. Jadi taat, nikmat, bala, maksiat. Taat, nikmat, bala, maksiat. Nak ingat senang je. T, taat T. Nikmat N. Bala B. Maksiat M. TNB Malaysia. Tengok TNB Malaysia. Oh, taat, nikmat, bala, maksiat. Oh, patutlah pun. TNB. Dapat benefit tu. Ingat, taat, nikmat, bala, maksiat. Allah. Apa nak buat? Bil api naik. Elektrik sudah naik, bala. Apa nak buat? Sabar. Macam mana nak bayar ni? Cara kita nak ingat 4 takdir Allah Ta'ala, bersilih ganti. Baik, sekarang kalau kita ni ditakdir Allah, kita ni boleh buat taat, apakah hak kita sebagai hamba? Hak kita sebagai hamba apa nak buat? Maka hak atas engkau melihat kepada pertolongan Allah atas engkau. Bila kita boleh semayang, aku boleh semayang, aku sihat, tak sakit, boleh buat itu, boleh buat ini. Apa hak kita sekarang? Hak sebagai hamba apa? Jangan sombong. Aku tengok ni, boleh buat, boleh buat semua. Nak umur dah 70 tau, sihat lagi tau, hari-hari exercise. Kau baru 60 dah bengkok dah. Action. Besok accident terlantar tu. Mana, mana sombong kau? Angkat tangan tengok. Angkat pun dah tak boleh. Maka bila kita boleh buat taat, hak selaku hamba, kena lihat, kena pandang, ini semua anugerah Allah, pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Baru hilang riak, wujud hilang. Kerana jika tidak pertolongan Allah, nescaya tidak kuasa engkau memperbuat demikian itu. Sebab tu kadang-kadang kita ni dalam stage kehidupan kita ni sihat-sihat, ibadat-ibadat dah seronok ni, pak Tuhan bagi accident, pak jadi penyakit, stroke terus, tak ada nak buat. Ketiga tu apa kita kena faham? Rupa-rupanya selama 40 tahun aku hidup ni, ibadah yang aku buat ni dengan izin Allah, ni dah takdir macam ni, aku dah takdir buat. Jangan sedih. Hakikatnya Allah nak naikkan darjat kita daripada amal syariat yang kita buat kepada amal hakikat. Amal tarekat, amal kita nak ubah ni. Biasanya sakit-sakit masa tua kan, muda-muda dia sihat, dia sakit, dah tua dia susah, susah nak buat dah. Nak naik rumah tingkat 2 pun tak dapat dah. Apa sebab? Sebab Tuhan nak suruh kita sedar, perbuat segala kekuatan yang kita ada ni bukan milik kita, milik Allah. Datang syukur, Allah Alhamdulillah 40 tahun telah aku penuhi dengan ibadat. Sekarang masa nak berpindah kepada ibadat batin pula. Sabar banyak, redha banyak. Yang mana pahala sabar ni lebih pada pahala kita tahajud tadi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Hanya saja disempurnakan pahala ni orang sabar. Bila sabar kena ada bala. Tak ada bala, tak ada sabar. Boleh kita kata, Tuhan kat mana sekali? Saya dalam Masjid Dewan Dahat. Tengah buat apa? Saya tengah sabar ni. Tengah sabar. Aircon sejuk ni, tengah sabar. Sabar dengan aircon. Sabar apa dengan aircon? Sabarlah. Ustaz kajar lama sangat tak habis-habis. Sabar. Sabar. Jadi sabar ni dia kena ada bala, kena ada cobaan. Maka dia kata sini, hak kita sebagai makhluk
Nampak ni pertolongan Allah. Kalau tak ditolong, tak kuasa nak buat demikian itu. Yang kedua, jika jatuh engkau pada berbuat maksiat, apa kita nak buat? Bila kita ditakdir Tuhan, cuba nak berlara, cuba tak buat, terjatuh juga. Maka hak atas kau, hak hamba, istighfar, hak hamba, taubat daripada maksiat, dosa itu. Kerana jika tiada taubat engkau daripadanya, nescaya mendapat azablah engkau di dalam akhirat. Atau Allah Ta'ala titik. Jadi bila datang maksiat, hak hamba jangan fikirlah. Taubat cepat-cepat tu hak hamba. Jangan fikir-fikir lagi. Cepat-cepat taubat. Dan yang ketiga, apabila ditakdirkan Allah Ta'ala datangkan bala atas kau, disakitkan kau, dijatuhkan penyakit, tiga serangkai datang, jantung, kencing manis, darah tinggi, dalam gaut, empat serangkai, didatangkan bala atas kau dalam dunia, dan ketiga jika jatuh bala atas kau, maka hak atas kau sabar supaya dapat pahala yang tak dihitung. Orang kena bala ni, kalau sembahyang tahajud, katalah sembahyang tahajud pahala 10, sembahyang sunat pahala ni katalah 20, sembahyang jemaah, tiba-tiba dia bala duduk atas kursi roda, tak boleh nak bangun. Kita sabar. Berapa pahala sabar nak banding dengan ibadat kita buat ni? Sabar ni pahala dia apa? Innama yuwaffas sabirun ajra bighairi hisab. Disempurnakan pahala orang sabar ni, kata Allah Ta'ala, dengan tak boleh nak hitung. Bighairi hisab. Bukan 20, bukan 50, tak boleh nak kira. Jadi pada zahir kita ni kena bala, pada hakikat kita diberi nikmat yang lebih. Saya tengok anak ahli jemaah, kenapalah Tuhan bala dia? Dia orang taat, selalu pergi masjid, jarang tinggal masjid, ni bala Tuhan stroke. Kita yang lok-lok ni tak kena apa-apa, elok lagi, sihat lagi. Sebab apa? Tuhan tahu kita yang macam kita, muka macam kita ni, kalau kita kena macam dia, memang komplain dia, memang tak reda. Lepas tu Tuhan tak bagi, dia bagi can lagi, so sihat, so pergi masjid, pergi dengar sopan majar ni. Ni yang sakit ni, ni Tuhan dah jamin lah ni. Ni memang kalau aku jatuhkan dia ni, dia akan sabar, dia akan lulus exam, maka pahala dia tak boleh nak hitung. Wah, seronok lah. Alhamdulillah saya stroke, pahala sekarang tidak terhitung. Oh, kita ni pun bila lah aku nak kena stroke ni? Oh, terbalik dunia ni. Ini makna didatangkan pada dalam dunia ni, kena sabar. Dan tidak hilang pada engkau jika belum waktu sembuhnya. Bala ni kan tak hilang. Bila waktu tak sampai, tak sembuh. Kita puas berbuat sana sini, tak boleh ustaz. Nah, bukan apa. Allah tak sembuhkan lagi. Tiba-tiba jumpa teruk, ambil air segelas, bismillah, fatihah, sembuh pula. Sebab Tuhan dah sampai masa nak sembuhkan sakit kita tu. Tu je sebenarnya. Nak muafakat sebabnya. Dan yang keempat, apabila mendapat engkau nikmat, apakah kita punya hak, hak hamba dan rezeki, maka hak atas engkau syukur pada demikian itu. Kerana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wallahu a'lam. Demi Allah, demi Allah, jika syukur kamu daripada nikmat itu, nasihat aku tambah-tambahkan rezeki kamu. Dan yang 10 jalan titik. Jadi inilah empat takdir Allah yang bersilih ganti. Ta'at, bala, nikmat, nikmat, maksiat. Ta'at, maksiat, nikmat, bala. Ta'at, nikmat, macam roda. TNB Malaysia. Yang ke-10. Dan yang ke-10 jalan sebab sabar mereka itu, memikul kadar Allah Ta'ala senya, mengetahui mereka itu pada bala dan kadar itu, takdir Allah itu, banyak kurnia Allah. Kerana tiap-tiap bala itu padanya ada rahmat yang ditaruh Allah. Setiap bala ada rahmat Tuhan. Yang sungguhnya firman Allah Ta'ala, wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum
Wa sa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Apa artinya? Dan diharap-harap bahawa jahat. Wa asa an takrahu syai'an, dan diharap-harap bahawa jahat mana, dan tidak suka kamu akan suatu pekerjaan padahalnya terlebih bagus bagi kamu. Ha, kadang-kadang kita tak suka benda tu. Tapi Tuhan kata berapa banyak benda kita tak suka, tapi itu yang terbaik bagi kamu. Keadaan kamu sekarang ni, ini yang terbaik sebelum kamu mati. Dan lagi pada orang yang jatuh bala itu, hilang nafsu syahwat, hilang nafsunya, jadilah hina. Dan orang yang hina itu mendapat pertolongan Allah. Sungguhnya firman Allah Ta'ala, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Dan demi Allah, sungguhnya pertolongan akan kamu oleh Allah pada berperang di Badar itu, padahal kamu ketika itu dalam keadaan hina. Hina maknanya lemah, tak mampu, tak berdaya. Ketika itulah pertolongan Allah datang. Kalau kita rasa kita kuat, mana ada orang nak tolong? Apa contohnya? Contoh cuba kita tengok burung, burung dekat dalam dalam dia punya bird nest, dalam sangkar dia punya sarang. Anak burung tu, anak burung tu dapat makan macam mana? Bukan dia cari. Cip 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 cip. Mak burung datang pergi makan. Mak burung makan. Dapat anak burung dapat rezeki sebab dia kuat ke dia lemah? Lemah. Maka Allah takdir mak burung suap makan. Cuba kalau burung tu dah terer dia terbang sini, mak burung tak tolong lah. Kat rumah kita, kita dapat cucu, maksudnya cucu lah, anak cucu. Cucu pun je lah comel, duduk tingkat tu, pasang yang tip, yang tu yang apa, macam radio tu. Kita duduk bawah, tiba-tiba dengar anak cik cucu menangis. Weh, satu rumah pergi. Apa tu? Tengok, oh kencing, tukar lagi. Oh dia lapar ni, macam-macam kita takbir. Sumbat itu sumbat pergi dia diam. Sebab apa? Sebab dia kuat. Sebab dia lemah. Sebab dia lemah, maka bayi tu dapat pertolongan. Cuba kalau bayi tu kuat, keluar-keluar, mana nasi? Tak ada nak tolong dia. Maka Allah jadikan lemah tu kekuatan. La hawla wa la quwata illa billah. Bila kita lemah, bila kita rasa tak berdaya, ucaplah hawla wa la. Maka pertolongan Allah akan datang. Dia hantar malaikat dua orang bantu kita. Ya. Faslun wallahu a'lam. Ada apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi sultanil amin. Kullu bana nasta'min asrarana wa syukur bi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.